bukan pakat jagal ni. Baik. Cumanya bila saya balik Kedah baru ni, memang dia orang tak jaga sangat di sudut penjarakan sosial. Kalau solat masjid tu dia cuma selang satu sejadah aja. Ha, jadi ni satu sejadah kosong, satu sejadah lagi ada jemaah lain. Maknanya kata boleh tepuk hangku boleh. So kalau bersin semua memang cerah masa depan lah. Kena. Ha, yang keduanya dia orang memang tak pakai yang ni, masjid pun orang tu tua. Tak pakai, nak isi borang tak pandai, nak tembok lagi tak pandai. Tu jadi kita tolong buatlah. Saya balik Kedah ni jadi banyak-banyak faktor lah. Kalau kalaupun kena nampak meningkat, memang saya pada saya tak mustahil, sebab suasana kehidupan orang kampung yang kesedaran tu tak begitu tinggi tau. Tak macam kita sini. Ya. Ha, jadi kita sini pakat-pakat beringatlah. Baik. Kita sambung sikit lagi tajuk kita commission kita ni. Nyualah ni. Baik. dan harus dia muka surat bawah, muka surat 1, 2, 3 baris bawah sekali, ujung kiri ya, bawah sekali. Okey. Dan harus di situ ya kita mula, dan harus dan harus bagi tiap-tiap daripada yang mengupah dan si amil memfasahkan akadnya dahulu daripada sempurna pekerjaan, kerana ia akad yang harus. Baik. Jadi harus bagi yang mengupah ataupun yang bekerja, yang diarahkan buat kerja tadi, maka harus apa? Harus bagi mereka dua orang ni memfasahkan akad setelah selesai kerja. Maknanya lagu ni, dia fasah akad ni tak payahlah sebut akad kita terbatal. Biar je lah, tak apa. Okey. Waalaikumsalam. Jadi fasah akad sini, menangkan dia harus memandai kalau dia WhatsApp kita dan job selesai tu, maksudnya fasah lah tu, selesai kerja dia. Itu maksud fasah akad sini, sebab dah harus kan? Jadi tak perlu nak akad yang akad fasah yang kita batalkan perjanjian ni, tak. Dia cuma kerja tu selesai, ok. Ataupun yang terima barang kata, barang cik kami dah terima, selesai. Itu maksudnya fasah akad, kira dah selesai lah. Ok, pembatalan tu selesai setelah kerja tadi dibuat, selesai. Itu maksudnya dahulu daripada sempurna pekerjaan. Maknanya dah selesai buat kerja semua, kita beritahu kata saya dah hantar barang, tu kira akad, fasah akad lah tu, kira dah selesai lah. Okay. Ataupun yang terima kata saya dah terima barang, terima kasih, ataupun payment dah buat, macam-macam lah perkataan yang boleh kita gunakan. Baik, kerana ia akad yang harus, maka jika difasah oleh yang mengupah atau si amil dahulu daripada masuknya pekerjaan, atau difasah oleh si amil kemudian daripada masuknya pada pekerjaan, maka tiada sesuatu bagi si amil. Baik. Jika pembatalan tu dibuat sejurus masuk buat kerja, contohnya katalah dia baru ambil barang nak pergi hantar, tiba-tiba tak jadi. Toke kedai kata, hantar ya, pergi hantar lah. Dia nak ambil di kedai sendiri, contoh. Jadi amil tadi yang ambil upah komisen tadi, dia tidak mendapat sesuatu, tak dapatlah sebab tak buat kerja. Dia hanya baru masuk ambil barang, tiba-tiba tak jadi, dapat panggilan orang tu nak main kedai ambil barang sendiri. Jadi dia tak payah hantar, maka dia tak dapatlah. Itu fasah sama ada disebabkan oleh yang mengupah, saya lah contohnya, ataupun runner saya yang batalkan. Tiba-tiba mungkin pelanggan kata, awak tak payah hantar, saya akan ke kedai petang ni, contoh. Jadi tak dapatlah si upah tadi sebab tak buat kerja, dia cuma buat kerja separuh. Nampak tak? Jadi komisen ni sebenarnya dibayar bila selesai kerja. Janganlah ni eh. Jadi bila tak selesai kerja, tak payah bayar. Okey. Dan tidak ada pemusuhan apa-apa, dah tak ada kerja, tak payah bayar lah. Gitulah mana-mana pun. Dia biasa dah benda tu dalam kehidupan seharian kita ni. Okey.
maka tiada mustahab oleh si amil sesuatu daripadanya. Ah, tu perkataan apa? Saya duk baca banyak kali, saya tak nak teka perkataan apa. Mim sin min alifnya. Tuan-tuan jumpa tak perkataan apa tu? Saya nampak usahanya macam ha alifnya tu. Menyamanya kot. Ya, oleh si amil sesuatu daripada menyamanya. Kerana soalnya mustahak ia akan menyama itu dengan selesai ia menyama. Sebab dia kalau ikut keseluruhan ayat tu yang kita boleh faham, maknanya kalau hang buat kerja, hang dapat. Kalau hang tak buat kerja ataupun baru nak start buat kerja, tiba-tiba terbatal akad dengan sebab suatu, maka hang tak dapat. Ha, itu keseluruhan maksud ayat tadi lah, sama ada kita faham perkataan menyama ataupun tidak tu. Sebab dia eja mim sin mim alif. Puas saya cari, memang saya tak jumpa. Selesai ia daripada pekerjaannya, maka wajib atas si malik ujrah. Okey, dia lagu ni lah. Ada keadaan tentu, katalah runner saya ni, dia ambil barang minyak zaitun, dia pun naik motor, start motor, sampai tengah jalan, dapat call. Hang tak payah main lah, aku nak pergi kedai, kata si pembeli, pelanggan. Ataupun saya call, dia kata, hang tak payah main tak. Apa ni, pelanggan makcik kiah tu nak main kedai. Dia dah pergi sekat jalan. Ikut hukum ni, dia tak payah dapat upah, sebab kerja tak selesai. Tapi bagi si malik, saya yang arahkan, saya kena bagi upah separuh. Sebab nak dia naik motor tengah jalan lah. Pasal motor dia, minyak dia. Lainlah kalau motor saya, minyak saya, tapi masa dia. Jadi hukum di sini, tuan-tuan muslimin, ni dikatakan sebagai budi bicara. Ya, budi bicara. Wajib tu atas si malik ujrah. Mislu bagi pekerjaan yang telah lalu. Maknanya, kita wajib bagi dia juga upah sikit. Penat dia hantar walaupun separuh, tak sampai rumah. Ha, ni belah ihsan lah. Tapi sebenarnya hukum wajib tu. Ha, jadi jangan kita guna pakai hak-hak yang kita kata hantar selesai kerja, hantar dapat upah. Tak boleh. Sebab kita dah arahkan dia, pembatalan tu berlaku dengan sebab keadaan tertentu lah. Sama ada owner, pembeli nak main ataupun kita yang bertahkan, kita kena bagi juga upah dia setakat yang dia buat kerja. Nak ambil lah RM5 duit minyak hang pasal yang pergi sekat jalan tadi. Kita kena bagi lah. Andai kata kita nanti upah orang mana tahu, tua-tua besok tak larat kan, pakai runner semua, Grab kan banyak, Food Panda semua, mana tahu, kita tak tahu. Law ni kan orang mudah, tempat PKP ni semua pakai order. Saya heran, order roti canai, roti canai kambing tu, dia duduk Rubina boleh order roti canai kambing guna Grab Food. Aduh, punya malah turun tingkat 4 maka tingkat 5 kot malah turun. Saya duduk ada pagi tu, Grab semua Grab sembang lah, hang siapa ni, tu Rubina dah dekatnya. Maknanya dia beli roti canai 4 keping kan, RM4, tapi upah Grab tu RM10. Rubina mai ke roti canai kambing, kerja mana pun fighter malah turun tangga, boleh jadilah. Ataupun mungkin keadaan tak mengizinkan dia, keuzuran, tapi nak roti canai kambing juga punya cerita, maka pakai Grab. Maknanya benda ni mungkin akan berlaku pada kita satu hari nanti kan. Nak tahu anak-anak duduk jauh lapak ni, pakai Hello je lah. Jadi andai katalah berlaku keadaan kita nak makan roti canai kambing, kita pun panggil Grab pun pergi, tahu-tahu ada hamba Allah jiran hantar mai sebelah rumah kita roti canai kambing, Grab dah pergi dah, maka kita kena bayar kat dia juga. Pasal apa? Dah upah dia. Tu yang hukum. So, tuan-tuan sekalian, pasal tak kita mengaji ni hak upah tahun dulu kita punya tulis tau. Law ni berpraktikalnya tu, nampak tak sekarang? Mana bijaknya ulama' dulu buat kitab ni, dia dah suluh nampak dah. Hari ni kita lalui zaman tu, zaman upah pekerja rana. Dulu tak ada kan? Dulu tak ramai. Hak jenis rana ni tak banyak. Dulu semua sini berhad kan, kerja sendiri semua.
Kalau ada apa, kalau pejabat-pejabat kerajaan, kita ada ofis apa budak dispatch tu kan. Tapi lah, itu hak kerja khusus, ni hak kerja umum yang boleh siapa-siapa suruh dia pergi buat. Tengok zaman lah baru dah yang kita mengaji ni. Berkaitlah tu. Dan jika mati sahaya yang lari, nyawa gaji lari mati, atau binasa sesuatu yang dikembalinya pada tengah jalan, pergi cari benda balik-balik jatuh pecah tengah jalan, atau larinya, atau dirampaskan dia, ataupun ada orang rampas colek, atau dijahit setengah baju maka hangus, atau dibinakan setengah jidar, jidar ni dinding, dinding rumah lah, maka roboh ia, maka tiada sesuatu bagi si amin pada segala yang tersebut, kerana bergantung mustahak upahnya dengan dikembalinya atau dengan hasilnya, padahal tiada ada ia. Ni kih nanya lah no. Kih nanya maknanya orang ni pi cari barang, walik-walik tiba-tiba binasa barang tu, sama ada terjatuh pecah ke dengan sebab apa-apalah. Jadi waktu dia kepulang kepada si malik tadi, orang yang upah dia tu, barang tu dah tak sempurna ataupun tak ada, hancur binasa. Maka kalau ikut kitab, dia tak dapat apa-apa sebab kih barang lah. Tapi budi ihsan owner tadi, kalau boleh kena bagi rezeki, sebab bukan salah dia. Orang gaji lari kan, dia ni pergi cari, tiba-tiba mati orang gaji tu, mana boleh nak pulangkan, nak bawa orang gaji tu mai. Cuma syaratnya kena sumpah, tu je. Dia ada akan ceritakan lepas ni, cerita dia kena sumpah, dia kena buat sumpah lah, bahawasanya aku dapati bahawa barang yang aku bawa ni memang telah terjatuh, bukan sengaja, terjatuh pecah. Okay, sebab kalau ikut kena ganti ya. Nampak ya, Islam letak keadilan di situ. Sebab tu dia kata dengan hasilnya, padahal tiada ada ia, dia tak dapat lah upah tu ya, sebab barang tu dah rosak. Dan apabila dikembalinya, maka tiada harus ia menegah akan dia bagi, kerana menerimakan upahnya, kerana bahawasanya ia mustahak akan upahnya dengan diserahkan dia bagi si malik. Sebab tu dia kata tak harus ia tegah akan dia tu untuk dapatkan upah, sebabnya barang tu dah hancur, dah rosak. Tapi si malik tadi atas dasar kemanusiaan dan atas sumpah rana tadi, memang bukan salah dia, tiba-tiba accident, kita tak tahu. Tapi bila waktu naik kambing nak corner cepat-cepat tiga tu, langgar lori tanah. Contoh kan, hancur waktu itu kambing pun hancur habis, dari kurai gulai pun tumpah habis. Jadi nak cari lagu mana tu, barang tak balik pada si malik yang tempah tadi. Jadi maknanya kalau ikut hukum asal, memang dia tak terima upah lah, sebab barang dia tak bawa dengan selamat. Akan tapi sebab ni bukan sebab yang disengajakan, sebab yang tidak disengajakan, maka penegahan dia daripada dapat upah tadi itu terbatal, dia boleh dapat upah. Tapi dengan syarat, kalau kita baca dengan lebih lanjut, dia kena akad sumpah lah. Maknanya saya telah terlibat dalam kemalangan, saya mohon maaf tak dapat nak hantar barang cik. Kalau kita pun dengar begitu pun kesian, redha je lah kan. Macam Piramdi buat cerita Madu Tiga tu kan, kena dengan lori taik, bini terah marah kan, hak satu marah, tiba-tiba tak ini marah pasal apa? Accident. Nak ceritanya, dia buat cerita tu gambaran pada kita hari ni bahawa lakonan accident ni, helah accident ni, cukup menjadi untuk apa situasi sekalipun. Orang akan mudah rasa simpati, sama ada dia nak bayar hutang, tak boleh bayar hutang, dia buat cerita accident, tukang yang bayar hutang pun lembut hati, tak apa saya tangguhkanlah, okay, awak sihat, kadang-kadang dia tak tengok pun. Jadi modal accident ni modal paling berkesan, apa saja situasi tuan-tuan. Sebab masyarakat kita dengan accident, sedangkan jatuh geret pun, kadang jatuh geret tu hancur, dia tak ada apa pun, tapi bila dia hantar gamak geret tu, gamak basikal, dia tengok Allah kesiannya, kita duduk baca kan, macam mana lah tuan, macam mana. Malahan dia jatuh tepi kan, geret tu tengah jalan, lori tindih, jadi geret tu hancur lah. Macam-macam situasi kan. Tapi ini modal paling berkesan,
untuk melepaskan diri. Ha, ya. Ha, insiden. Baik. Dan dibenarkan si Malik dengan sumpahnya. Ha, nampak eh? Apabila ingkar, ia akan syarat upahnya atau akan pekerjaan si amil pada mengembalikan. Ha, dia nak syarat, dia kena sumpah. Ha, sumpah baru bayarlah sebab dia bukan sengaja. Tidak disengajakan. Itu biasalah ya. Ujian Tuhan. Malam saya ada seorang mai jumpa saya malam, adik dia kena kanser saraf. Kanser saraf ni kanser rare, kanser yang 1000 orang seorang je berlaku. Dia akan tumbuh ketulan dekat saraf dia tengkok, dia akan membesar pengkok sini. Dok hospital sedang. Jadi dah bincang dengan doktor semua, doktor kata kami dah buat yang terbaik sekarang ni sebab adik dia lelaki-lelaki baru 27. Kena PKP baru ni. Cepat tak cepat ya? Bulan Mac. Terus saya tengok semalam sampai bengkok sini semua. Jadi bila doktor dah kata kami dah cuba habis cara kami, maknanya segala kepakaran doktor sedang tu dah habis. Sebab kes ni kes jarang berlaku, 1000 seorang. Tuan-tuan bayangkan, kanser saraf nama dia. Saya ingat kanser rahang, kanser rahang saya pernah rawat. Ini kanser, kanser saraf. Jadi bila menjumpa saya kata tak apalah, kita cuba ikhtiar lah. Selagi mana nyawa di kandung badan, ada kudrat, ada tenaga, kita ikhtiar. Mungkin cara moden tak membantu, mungkin cara tradisional, cara alternatif. Ha, jadi malam ni ada pertemuan untuk saya buat ru'yah, bacaan syifa semualah pada pesakit tadi. Cuma saya nak ceritanya di sini bahawa kadang-kadang kita dalam hidup ni ada banyak pilihan Allah beri kepada kita. Mungkin pilihan yang pertama tak sesuai, mungkin ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga. Itu yang dinamakan ikhtiariyun. Kan dalam konsep akidah kita ada apa? Usaha, doa, usaha tawakal, ikhtiar sekali ya. Usaha ikhtiar itu sekali lah. Itu yang patut kita ada dalam orang mukmin. Maka balik pada tajuk kita ni, seupalah bila orang tu ditimpa musibah, ada masalah, kalau kita lihat gambar pun dah okey, tak payah agak sumpah lah. Tengok motor terbalik betul, dia terlantar tepi jalan. Okey. Masuk berita soal abang pula, seorang runner, seorang penghantar surat telah terlibat dalam kemalangan ketika menuju ke Putra Perdana contoh. Ha, jadi maknanya kenalah kita terima benda tu. Ha, itu maksud sini. Dan jika bersalah-salahan si Malik dan si Amil pada kadar upahnya atau pada jenisnya atau pada kadar pekerjaan, kemudian daripada selesainya, demikian lagi kemudian daripada masuknya, bersumpah kedua-duanya itu, dan bagi amil ujrah misalnya. Baik, kalau bertelagah dua-dua orang ni, dulu cik kata nak upah saya selesai kerja RM20, lah kata RM15, apa cerita ni? Duk tekak dua-dua orang tak selesai masalah, maka dua-dua kena sumpah. Ha, ni bawa ke mahkamah. Oh, jangan main-main. Rupanya Islam bagi solusi sampai bawa ke mahkamah. Tu yang Allah ni boleh saman, boleh apa tu. Kes kecil je pun. Ha, nampak tak? Jadi kena tetap. Sebab tu kena ada saksi kalau boleh. Ha, saya upah Haji Rosli RM20. Semua pakat tengahan. Tiba-tiba saya kata, mana ada RM15 lah. Ha, ni saksi banyak. Maka dia dapat RM20. Ha, tu patutnya ada saksi tu. Ha, ya? Ha, tapi kita ni orang Islam, redha meredha'i lah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu orang yang kita upah tu perjalanannya hujan lebat, basah. Ha, tu kira sengsara tu, sengsara. Basah naik motor kan, banyak hujan tak bawa pula, tengah-tengah highway, tempat teduh tak ada. Ha, kesengsaraan jalan jam, kesengsaraan. So kena ambil kira benda tu. Ha, maka sebab itu kadang-kadang upah yang diambil tu mahal. Jangan dilihat mahal tu dengan jarak, tetapi lihat mahal tadi dengan situasi trafik. Sebab tu kadar upah Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur ni tak sama. Kadar runner ni dia tak sama. Tuan-tuan nak guna, kawan saya ada satu helikopter. Dia naik seorang helikopter, dia punya lokasi dekat Subang, untuk hantar dokumen je. Satu dokumen RM30 dia ambil, KL. Subang, KL. Guna helikopter. Kecil je helikopter dia. Dia naik seorang, so dia bawa dokumen. Maknanya ada orang sewa, tuan-tuan. Bayangkan sekeping surat RM30 upah. Dia kira sekeping satu dokumen. So kalau file tu 5-6 dokumen, daratlah berapa. Tapi setengah jam sampai helikopter, cung, turun kat puncak
pejabat mana-mana sampai cas dia, cas penghantaran. Nak ceritanya benda tu pantas setengah jam, okey, ramai orang sewa tuan-tuan. Jadi itulah satu dokumen RM30, dokumen saja. Barang berat lain tak boleh, sebab juga tu tak boleh buat berat banyak-banyak. Itu memang untuk dokumen, surat menyurat apa semua kan. Yang urgent ni, orang nak meeting syarikat besar-besar, dia bayar je sewa. Nampak tak? Jadi kemudahan terlalu banyak. Kalau mahal tu biasalah. Okey, baik. Faslun fi ahkamil mukhabarah. Tuan-tuan, kita masuk. Ada kaitan dengan upah-upah, tapi dari sudut konsep tanah. Dia ada tiga term dalam bab tanah ni nah. Bahasa Arab sikit ni. Dia ada al-musaqah. Al-musaqatu, dia ada al-mukhabaratu. Mukhabaratu, dia ada al-mutara'atu. Ni semua bab tanah nah. Musaqah ni saqa, yasqi, saqa yang tanah Al-Quran sebut nah. Kalau tuan-tuan ingat, kalau ngaji tafsir, ketika mana dua puteri Nabi Yaqub kan, ketika Nabi Musa lalu kat padang pasir tu, dia orang minta tolong Nabi Musa untuk buka telaga nak cedok bagi makan kambing-kambing kan. Quran sebut saqai talana, saqa, siram. Ini cerita siram menyiram. Mukhabarah ni kira bab tanah lembut, bab kita nak cucuk tanam, pajak dengan orang, sewa dengan orang. Muzara'ah ni tanam-tanaman, juga berkait dengan pajak-memajak, tapi dalam konteks tanah. Yang kita nak ngaji kejap lagi ni, ni yang melibatkan tanah, tapi masih dalam konteks upah-mengupah antara owner, pemilik tanah dengan pengusaha tanah. Okey, yang kita ngaji sebelum ni tu umum, upah apa-apa saja, rana khas. Tapi yang ni, yang tajuk bab hukum ni, kita akan masuk tiga ni. Cuma yang dia start dulu, dia start dengan ni dulu, mukhabarah. Okey, iaitu bab penyewaan tanah ha. Okey, kita tengok satu persatu bagi faham. Kita pernah dengar perkataan pajak tanah kan? Kita pernah dengar perkataan upah orang jaga dusun. Kita pernah dengar perkataan jual beli tak apa, kita share dua, hang jaga dusun ni bagai elok, hang tanam pun esok berbuah, kita share dua. Kita ada term tu, kita pernah dengar. Term tu lah yang masuk dalam bab ni. Okey, maknanya kontrak yang ditandatangani antara pemilik tanah dengan pihak yang usahakan tanah untuk buat kerja penanaman. Ya, kerja penanaman sehinggalah pokok tadi membesar dan berbuah. Panjang tu, dia prosesnya panjang. Kalau durian lagi panjang lah, mungkin 5-6 tahun kan. Maknanya hasil yang boleh nanti dalam agreement mungkin dibahagi dua atau macam mana, itu bergantung pada agreement antara tuan tanah dengan yang usahakan tanah. Sebab kadang-kadang benda ni berlaku, bila kita ada tanah banyak, tak tahulah kalau tuan-tuan ada tanah banyak, ada apa relung banyak, kalau ada tanah banyak, sampai satu keadaan kita tidak mampu untuk mengusahakan sendiri dusun kita, mau tak mau dusun tu mungkin kita boleh upah orang sebab dah terjadi buah. Ini cerita ni, cerita tanah kosong, tanah kita beli kebun yang kita tolak, kita nak start nak tanam, sama ada kita tanam sawit ke, kita tanam apa nama durian ke, tanam langsat ke apa semua. Jadi start mula kerja tanam tu sehinggalah selesai berbuah, kita tak mampu buat. Jadi kita buat agreement dengan mana-mana orang lah, atau individu atau syarikat untuk dia buat kerja tu. Itu dipanggil mukhabarah. Cuma isunya ialah dari sudut benih, siapa yang bekalkan. Dia ada term di situ ya. Maknanya kalau dalam konteks mukhabarah ni, benih itu biasanya yang akan sediakan ialah pengusaha, orang yang usahakan tanah tadi. Nah, itu mukhabarah. Jadi kita tengok dengan lebih lanjut. Faslun fi ahkamil mukhabarah. Ini fasal pada menyatakan hukum
mukhabarah. Mukhabarah ni bahasa kasar dia, bahasa sejarah, bahasa lurah dia tanah yang lembut. Khabar, tanah yang lembut. Tanah gambut, tanah itulah. Ya. Yeah. Baik. Maka tiada sah mukhabarah dan iaitu dipawah akan bumi dengan setengah barang yang hasil daripadanya dan benihnya daripada si amin. Ha, itu hukum pertama. Dia kata tak sah mukhabarah, sewa tanah pun semua ni, kalau separuh hasil, separuh kerja, separuh benih, amin punya. Dia syarat dia tuan-tuan, semua usaha tu amil punya. Tuan-tuan faham macam ni nak? Nak bagi senang faham. Yang dia cerita kat sini tak sah. Tak sah tu kalau saya ada 5 relung tanah kosong, saya bagi Haji Rusli tolong buat, buat agreement. Saya kata kat dia, kat Haji, kalau ni kita share dua-dua lah daripada awal. Ha, kita share model, kita share apa semua, tanah-tanah aku, tanah saya. Maka punya tak sah. Dia yang sahnya agreement, ok, saya serah kat Haji, Haji buatlah tanah ni, tanam apa-apa, besok Haji benih semua, Haji, semua dia. Jadi bila keluar hasil besok, kita bahagi dua, saya separuh, Haji separuh. Ha, tu baru boleh. Ha, nah. Ha, cuma lah ni yang berlaku di Malaysia sekarang ni ialah jarang kita buat kaedah mukhabarah ni. Ni zaman dulu, orang kaya dulu dia buat. Kita lah tak buat sebab kita upah. Kita banyak mengambil konsep upah. Ha, upah maknanya kita upah dia buat. Ha, upah pekerja lah. Kita bayar pada dia. Jadi hasilnya kita boleh make semua lah. Tapi benih semua kita supply lah. Hang buat kerja saja. Jadi yang kita mengaji ni, ini yang zaman dulu punya cerita lah. Sekarang mungkin tak berlaku begitu. Eh, saya rasa tak aku nak, kita nak buat begitu ni. Hampir usah dia ni dapat tanah seronok orang. Dia buat kerja mugak semua, buah traktor, tanam benih. Oh, macam dia punya. Eh, sesuk dia rasa dia punya. Ha, sudah. Ha, jadi mungkin tak sesuai dalam konteks sekarang. Dia lebih sesuai dalam konteks zaman dulu. Orang dulu kaya kan, sultan-sultan. Ha, makan dia buat gitulah. Ha, jadi sekarang ni, kalau ikut zaman kita hari ni, ialah kita mengupah seseorang Indonesia mana-mana ke untuk dia jalankan pekerjaan tadi. Okey, paling mudah macam jiran saya Haji Anwar tu, dia dah beli satu tanah di kebun di Kuala Lerang, luas dalam 800,000. Nilai dia berapa ekor luas. Maka nak buat guna, dia duduk sini. Mau tak mau dia hire, dia upah orang petani. Satu family je. Ha, dia bina rumah dalam tu. Hang jagalah semua dusun ni. Dengan rambutan, dengan petai, dengan durian. Buat pagar. Kira mereka tu duduk dalam rumah tu, duduk dalam tu. Seolah-olah nampak macam mereka punya lah. Tetapi mereka ambil upah. Dibayar gaji. Okey. Bayar gaji. Ha, mana tanah milik dia. Geran semua nama dia. Ha, itu zaman sekarang. Zaman dulu kalau kita kias dengan tajuk ni, maknanya agreement macam tu. Tapi hang usul semua daripada mula sampai habis, tapi benih yang punya. Itu maksud mukhabarah. Ha, untuk bagi dua hasil tu. Ha, ni cerita sebab nak bagi hasil dua tadi. Eh, tuan-tuan, kalau luas kawasan dia, kalau di 24 kamu sangking, eh, jangan main-main. Kita kena baca profit selepas tu tu. Ah, ha, dia bukan kita tengok di sudut apa yang tanam, tapi profit selepas tu. Andainya benda tanam itu nilainya tinggi. Oi, kalau musang king tinggi. Ha, maknanya ha, sebab tu tuan-tuan sekalian, bab-bab macam ni dia umpama satu bentuk pelaburan dari sudut ekonomi, satu bentuk pelaburan jangka masa panjang yang membawa pulangan yang tinggi sebenarnya. Tapi kita kena sengsara dalam 5-6 tahun sebelum pokok tu berbuah. Cuma yang dibimbangkan, bila dah berbuah lebat besok akan berlaku perubahan sikap. Dulu janji macam lain, ini tengok buah banyak, eh, ni aku punya semualah, ambil dua pokok sudah. Ha, saya tak takut macam tu. Sebab tu kena ada agreement. Ini kena buat perjanjian tuan-tuan. Dia tak ada janji mulut, kena ada saksi semua. Ni dalam kitab ni ringkas, dia ada kitab yang lebih detail bab ni. Kita kena buat surat lawyer semua tau. Ha, pembahagian macam mana, adakah hasil buah ni bahagi dua, nak uruskan jualan siapa urus. Ha, kena komplit sebab ia melibatkan
ialah harta. Benda jadi duit ni manusia boleh kelabu mata. Ya, jangan main-main. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau hak jenis orang yang tak suka bersedekah ni, dia apa benda pun dia akan jadi jualan. Jadi duit lah baginya. Contohlah macam saya beli main buluh depan tu kan. Kalau saya nak berniaga, memang saya orang berniaga. Kalau betul saya nak berniaga, saya packing kan. Saya tak ah RM2. Paksa semua beli. Saya boleh buat gitu. Tuan-tuan puan mesti akan beli punya pasal ustaz suruh beli. Ni cerita kalau orang yang otak berniaga yang memang dia manfaatkan semua sudut untuk berniaga. Tetapi kita kena ingat rezeki kita kadang-kadang dia ada tiga keadaan yang kita usaha, yang Allah nak bagi dan yang kita beri pada orang. Kita akan dapat tiga bentuk. Yang kita usaha, yang kita kerja ni lah, makan gaji ke apa benda ke, yang kita usaha. Yang kedua, yang Allah nak bagi. Tiba-tiba member nak belanja, tiba-tiba jiran hantar makanan, tiba-tiba dapat apa ni, cabutan betul apa-apa ke kan. Yang saya buat pun ni kan, ramai dapat belanga apa semua tu. Dan kadang-kadang sebab kita memberi, kita bersedekah, Allah balas balik. Jadi ramai tak nampak yang ketiga ni. Sebab tu disebut tu yang ketiga ni yang memberi. Ramai tak nampak tuan-tuan. Dia nampak yang pertama aja, usaha, aku jual aku dapat. Dia tak nampak yang ketiga tu. Ramai yang tak nampak. So dia ada tiga cara rezeki kita ni. Kita usaha, Allah nak bagi, dan kita beri ke orang, Allah balas balik. Ya. Tu rezeki. Maka sebab itulah bila kita cara tajuk ni kena buat perjanjian betul-betul. Dia tidak boleh bila tengok pokok tu dah berbuah, kita dah mula ubah pendirian. Tak boleh nak ubah agreement. Tengok buah cantik-cantik ni, hang 2 pokok, aku 10 pokok. Oh, nanya kawan tu, daripada dia usaha tanam benih semua, cangkui, buah baja, berjemuk panas hujan. Itu yang berlaku. Baik. Bermula jalan helah menjadikan buahnya bagi si Amil dan si Malik pada mukhabarah bahawa disewa oleh si Malik setengah buminya dengan setengah benih dan setengah pekerjaan Amil dan manfaat bina si Amil dan segala alatnya, atau disewa oleh si Malik akan setengah buminya dengan setengah benih jua dan berebut tabarruk si Amil dan berbuat tabarruk si Amil dengan pekerjaannya dan segala manfaatnya, maka jadilah buahnya bersekutu antara keduanya setengah seorang dan tiada lazim ujrah bagi salah seorang atas tawalannya. Ini dia huraikan kenapa tak sah tadi. Tak sah tadi sebab dia tidak boleh share separuh-separuh gitu ya. Kita ada tanah kita, jadi kena totally serah kat dia. Hang usaha daripada mula, alat hang, benih hang, semua hang. Besok jadi buah, baru kita kongsi 2. Tu baru betul. Nampak faham lah? Adalah kita tak sebut ni. Jadi maknanya, tak boleh kita share daripada awal separuh, tak boleh lah. Dia tak sah. Dia kena kita owner milik tanah, serah bulat kat dia, hang buatlah semua benda. Daripada A to Z, esok hasil kita bagi 2. Saya rasa, kalau dia pikir panjang yang usaha tadi, dia akan bersetuju. Sebab, hasil nanti tuan-tuan bukan hasil untuk sekali hasil. Hasil sampai pokok tu mati. Manfaat tu akan dapat oleh si Amil yang buat kerja dan juga si Malik yang bagi tanah tadi. Kalau dengan cara ni kita lihat, baru ekonomi tu akan membantu umat Islam, tak tak? Nampak tak? Islam punya pemikiran dari sudut ekonomi menghidupkan tanah. Jadi kita tak nampak, sebab macam kita duk makan gaji, kita tak nampak orang ni buat benang ni boleh kaya ke? Upah mesin berapa? Tabak baja berapa? Dia ni ada dusun boleh kaya ke? Kawan-kawan saya tuan-tuan, dusun berekor-ekor beli tanah dusun. Memang dia kata permulaan, kita habis duit banyak dia kata. Kena buat groning, ambil ayak daripada tanah. Kan sumber ayak tak ada, kena korek, pakai mesin. Don, kira pelaburan tu memakan ribu-ribu. Tapi sekali pokok berbuah hasil, penarik datang tunggu depan pintu dusun tu, berebut. Tambah kalau hak sedap-sedap kan, hak pelik-pelik ke, durian tembaga kan, durian biji boya kan, lah ni kan ada hak jenis biji besar, ulas tu. Sampai berebut peraih nak beli tu. Maknanya hasil tu ketika itu, memang goyang kaki. Sebab sekali berbuah,
dia hanya perlu tunggu berbuah, berbuah, berbuah sampai pokok tu mati. Maknanya penat sekali, untung berkali-kali. Ha, ni yang konsep tanah. Ramai orang tak nampak, hanya yang berjinak dengan ni dia tahu. Kita duduk tengok, eh kos banyak ni lah. Tak, dia sekali tanam, esok hujan turun semua, baja sekali sekala, cuma pengawasan rumput semua tebang, itu je lah. Sebab tu mereka boleh kaya. Kalau tidak, Felda tak kaya lah buat kebun getah dengan sawit, tuan-tuan. Felda, kita baca dari sudut industri besar. Kan, dia ada tanah, Felda bertanah, kemudian dia tanam sawit. Modal dia keluar dulu banyak, tapi dia duduk makan hasil. Sebab rakyat Felda duduk tuai, kan dia beli, dia jual, beli, dia jual minyak masak. Maka bertambah, bertambah, bertambah. Tu jadi kaya. Tu dalam konteks yang besar. Ha, jadi yang kita mengaji hari ini, dalam konteks kita hari ini yang ada tanah. Ha, sebab itu, tuan-tuan sekalian, benda ni adalah satu bentuk pelaburan. Yang minat bahagian pertanian, yang tak minat jangan. Macam sahabat kita, tak main hari ni kan, yang buat, yang belah udang apa semua kan. Ha, jadi, dia nampak benda tu membantu. Maka dia buat. Ha, kita pilihlah apa yang kita suka. Janganlah kita tak suka pergi buat benda tu. Kita bidang IT, bila dengar ceramah Ustaz Syedang, kulah rasa aku nak beli tanah dusun. Kita kena tengok kita minat ke tak. Esok terbenggalai gitu, naik semak sama semua, jadi tempat gym tandang, pergi. Okay. Ha, nampak? Ini antara benda yang kita kena fikirkan. Okey, baik. Dan jalan menjadikan buah bagi kedua-duanya itu pada muzara'ah, bahawa menyewa oleh si Malik akan si Amil dan binatangnya dan alatannya dengan setengah benihnya dan setengah manfaat buminya, atau dengan setengah benihnya jua dan diberi pinjam akan dia setengah bumi, maka bersekutulah kedua-duanya pada buahnya setengah-setengah seorang, dan tidak lazimlah ujrah bagi salah seorang atas tawalannya. Baik, jadi dia kata jalan nak selesai lagu mana, buat kaedah muzara'ah. Kaedah kedua lah ni, lagu ni aku upah hang. Ha, ya, dia upah hang tanam ni, tanah aku kita tanam. Ha, jadi dia upah kawan ni, upah sama ada upah tu dalam bentuk duit ataupun upah dalam bentuk hasil nanti. Maknanya sekarang ni dia kata kita share dulu pun boleh. Kita share tanah separuh hang ni aku, tapi hang buat dua-dua. Dia dah bagi siap-siap tau. Katalah serelung, tengah relung ni hang buat, tengah relung ni Haji punya, tapi dia kena buat juga yang buat kerja tadi. Besok hasil kita share dua-dua. Yang tu boleh. Pasal apa? Dia dah bagi siap-siap. Ni hang punya, tapi bukan dia bagi tanah free lah, usaha saja. Ni usaha bahagian hang. Kalau kata yang ni semua subur elok, berbuah elok, okey rezeki hang. Ni bahagian hang, kawasan hang. Ni kawasan aku, tuan tanah, hang buat juga, tapi tiba-tiba pokok mati ataupun tak subur, nasib lah yang pemilik tadi, walaupun tanah dia, sebab dah janji itu muzara'ah. Maksudnya boleh buat begitu, kita bagi siap-siap supaya nanti orang yang usaha tadi baru dia rasa, oh ni upah aku. Okey. Cuma dalam semua keadaan ini, tuan-tuan sekalian, yang lebih elok ialah kita upah seseorang yang usaha bayar gaji dia. Itu lagi senang. Tak payah penuh hasil-hasil kita punya. Hang makan upah je. Nanti yang luruh hang kutip. Kan? Nak ambil makan rumah hang, ambil lah. Kan? Benda banyak. Ni aku nak jual. Apa ni, rambutan banyak besok, hang tolong kait apa semua, aku pun kita jual. Dia dah dapat upah dah yang orang tadi. Itu lagi senang dan tak memenikan kepala kita. Betul? Kalau tidak jadi pening lah. Bila bahagian tanah dia separuh, tengok-tengok kawan ni subuh elok, dia punya, tukar-tukar ni aku punya, hang punya. Itu dah salah syariat. Manusia mudah berlaku macam tu. Sebab itu, dalam konteks ni, saya melihat macam kawan-kawan saya duk buat tu, dia hire orang. Satu family dia banyak gaji. Anak bini hampir duduk situ lah. Tapi ambil orang luar lah. Kan? Buat rumah dalam dusun tu, korek telaga semua, sumber semua situ, bayar gaji. Mungkin bulan 1,000 ke. Orang kampung duduklah hutan, 1,000 cukup dah. Nak makan pun sangat. Paling sangat nak beli kan? Kena beli kedai-kedai kampung kan? Saya dah dusun, tanah.
kawan saya Ustaz Zahari, Ustaz Zahari guru besar SRK Permata Pasir, Pematang Pasir, apa benda tu sana, Pulau Sangok. Dia buat homestay tuan-tuan di Sungai Merak ni, di Morib ni. Dia dah satu homestay, siap kalau kenal semua tanah luas, dia tanam sayur punya luas. Jadi dia buat kelebihan menginap di hostel saya, berpeluang mengutip sayuran segar. Ya, kacang panjang, saya tengok sendiri. Jadi hak duk sewa tu, maknanya dia cas sewa homestay tu kali dengan sayur-sayur. Puas hatilah. Jadi kita hak sewa rumah homestay dia tu, kita petik sayur, kita masak sendiri. Ambil lah, jangan ambil walik rumah. Ambil nak kutip makan, selama mana duduk situ, ambil. Hai, siapa tak nak fresh kan? Ha, dengan kacang panjang, timun, banyak bakul kan, mari dia kutip. Ha, jadi maknanya, ini hak yang terdik. Faham tak? Mungkin dari sudut marketing, bisnes, dia buat cara macam ni. Bagus juga nak duduk homestay ni. Sayur free dah. Kalau bayar 200 ataupun 150 semalam, rasa puas hati. Kolam mandi ada, set barbecue semua ada. Ha, cuma kita buat mungkin peralatan masak dah sediakan semua, mungkin bahan-bahan je lah, sayur dah ada, beli ikan lah kot. Ha, tak ada kolam ikan, ada kolam ikan jenah kaki pancing, kerja sewa situ je. Ha, dia buat sayur. Jadi mungkin sayur ni setengah orang minat kan, setengah orang tak minat. Ha, tapi itu saya nak ceritanya, antara benda-benda yang boleh dibuat pada tanah, kalau kita ada tanah tuan-tuan, tak perlu banyak, sikit pun tak apa, tapi benda tu bermanfaat. Jadi lepas ni rumah kita ni, ha, kan saya dah tanam banyak tu, kemarin hari Ahad baru ni pergi beli tanah di Subang, di Sungai Buloh, tanah semua, baja semua, ha, balik tanam penuh pokok bunga tu, duk cari pokok ulam raja, tak jumpa-jumpa. Siapa ada benih saya nak, kalau siapa ada. Ha. Kalau ada saya nak sikit nak tanam. Ha, sebab lain saya ada belakang dah, pegaga saya ada, hebat-hebat ni saya ada belakang dah. Pokok karipole ada luas, eh, besar pokok ni, siapa nak boleh. Daun pandan belum lambak. Ha, siapa nak ambil. Ha, semua sedekah. Pelam kita tunggu besar kita pakai ambil tu, pelam-pelam. Tubuh banyak tu alhamdulillah. Ha, jadi semua nak sedekah. Okey. Baik. Ha, jadi itu, dan terdapat tiada pada ijarah ini daripada diraikan segala syaratnya seperti qadarkan dia dengan masa dan umpamanya. Jadi maksudnya tadi, eloklah kita berbincang elok dengan orang yang usahakan itu supaya tidak berlaku masalah di kemudian hari. Di sudut tempoh masa, mungkin kita kata hang usaha tanah ni dan hasil hang dapat mungkin 4 kali musim buah, lepas tu habislah. Ha, kita kena tetap siap-siap. Jadi 4 kali musim buah pada saya lumayanlah. Andai kata buah lebat, maka yang usaha pun dapat hasil, duit kita yang tuan tanah pun dapat hasil dari sudut buah. Ha? Ha, cuma kadang-kadang bila buah terlalu banyak, harga akan jatuh. Itu biasalah, macam rambutan sekarang kan, saya nampak semua main 5, 6, 7 sekilo, belum turun lagi ke 3 kilo 10 ringgit, sebab belum banyak. Bila banyak besok pasaran, dia akan jatuh harga. Ha, ya? Ha, ni cerita rambutan, dia tak sama macam cerita emas. Emas sekarang gila-gila naik, mencanak naik harga emas. Eh, dia khabarkan bulan-bulan nanti, Gerabah Rakyat beritahu saya, dia akan cecah 300 1 gram. Jadi siapa ada emas lama-lama, pergilah buat arwah Nur, dapat cash, boleh buat pelaburan cash tu, pelaburan untuk anak yatim ke, pelaburan untuk akhirat ke, terpulang. Siapa yang ada emas banyak, pergilah, ya, sebab emas tengah naik harga sekarang. Jadi daripada kita duduk simpan tu, ambil duit buatlah pelaburan akhirat ke, pada saya lah tuan-tuan, buat pelaburan, tengok mana-mana orang nak wakaf tanah untuk mak tahfiz ke anak yatim kan kita ni kan. Jadi setiap bulan kita bayar dekat bank rakyat, cukup bulan tebus balik, dapat balik. Cuma ambil kesempatan ketika emas harga naik ini, ha, kita pergi ni lah. Saya baru ni pergi tebus 2 barang, dapat lagi cash 900. Tebus dapat cash lagi sebab emas naik harga. Ok, ha, saja je nak ni. Ha, tapi kita ambil kesempatan tu, dan duit tu saya masuk tabung haji. Maknanya ikutlah terpulang. Siapa yang sebab saya tengok di kalangan kita jemaah perempuan ni, yang duk jumpa saya pun ramai yang minta timbang apa semua kan.
harta karun banyak mereka ni. Jadi sayang kalau disimpan begitu saja. Sekarang zakat dah berubah, tuan-tuan tahu tak perubahan zakat sekarang? Dia dah ada perubahan zakat sekarang, zakat emas yang JAKIM keluar baru ni. Saya tak ingat, tapi ada yang baru sebab harga emas dah naik, dia dah ubah baru. Tentang kena rujuk lama web, saya dah lupa dia punya detail berapa jumlah, tapi memang dah ada perubahan di sudut zakat. So tentang kena tengok balik, kok-kok ada yang tak pakai di rumah melebihi kadar yang dikenakan zakat, tentang kena keluarkan zakat ya, sebab tak pakai. Hak yang harta pusaka apa semua tu. Jadi rujuk balik, ada masa tu tengok laman web balik kadar terkini nisab emas bagi negeri Selangor dan wilayah seketuan. Sebab baru ni bulan 7 baru ni dia orang keluar fatwa baru, dia punya kiraan baru. Kalau tak pakai 85 gram kan 90 gram dah kena zakat terus sekarang ni. 50 kot, tak tahu yang baru ni. Tentang tengok balik lah, saya pun lupa lah. Saya tengok silalu je. Lepas tu dia ada kiraan kelingan wang simpanan. Dia ada kiraan kelingan wang simpanan, zakat mas dengan wang simpanan. Dia kira sekali macam mana tau. Dia adalah pengiraan, saya pun tak tengok dengan detail lagi. Orang saya duk kira lah tu, dia punya tu. Yang Kak Ranu tak guna tu. Jadi, orang saya kira baru ni, dia pun kena bayar zakat banyak juga. Dia dah tengok tu, dia kira balik. Jadi sebab Kak Ranu tu dia tak pakai, memang simpan kat situ. Jadi, kena kira keluarkan zakat. Sebab saya tak nak gini tuan. Saya tak nak kita tenggelam dalam dosa, tak tahu kan. Tiba-tiba esok Tuhan tanya kita. Yang barang banyak kat arah tu dah setahun lebih tu dah cukup haul dah. Tahun kan, haul. Tengok-tengok kadar simpanan dah cukup nisab. Tiba-tiba zakat tak keluar. Kita bukan tabung haji, tabung haji tak pada keluar zakat. Perniagaan, ini arah tu tak eh. Jadi tuan-tuan balik tengok balik, andai kata tuan-tuan dah simpan setahun lebih, memang tuan-tuan tak pakai tau. Jadi bermaksud barang tu kau cukup nisabnya, maka kena zakat. Kita kira lah, tak apa saya berlaku kira, cuma nak tahu berapa kadar tu sekarang ni. Saya pun tak ingat yang barunya. Baik, ada yang ada tolong ni balik lah. Sebab kadang-kadang kita lupa, kami lah nak kena peringatkan tu. Kitab Ihya Ilmawat, sikit lagi kita baca sikit ni. Kitab Ihya Ulmawat ni bukan maksud hidup orang yang mati, bukan. Tuan-tuan tengok bahasa Arab ni, Ihya Ulmawat, kalau bahasa terjemah bahasa biasa dia, menghidupkan yang mati. Sudah. Ni bukan cerita Fir'aun ke apa tak. Ini lebih khusus bumi yang mati. Ini kitab pada menyatakan hukum menghidupkan bumi yang mati. Lepas tajuk ni tuan-tuan pakat tanam semua kat rumah lah. Mana tanah kosong, ambil peluang. Baik, bermula asal padanya dahulu daripada ijma' beberapa hadis, seperti hadis barang siapa menghidupkan bumi yang tiada ia bagi seseorang, maka ia terlebih sebenar dengan dia. Hak ni hak cerita zaman dulu lah, tanah tak ada milik, dia pergi mugak dia punya. Ni orang tua-tua dulu buat ni, ikut hadis ni lah. Sebelum wujudnya jabatan tanah, pejabat tanah, kan hang ada kuasa, hang mogak tanah, buat pagar, hang punya. Sebab tanah yang tidak dimiliki, kalau berdasarkan hadis ni lah. Dengar, barang siapa menghidupkan bumi yang tiada ia bagi seorang, mana-mana yang tak ada hak milik siapa-siapa, maka ia terlebih sebenar dengan dia. Ni riwayat Imam Bukhari. Maknanya hadis-hadis sahih. Bila pakai hadis ni? Zaman dulu. Zaman lah, jangan duduk terbiang. Sebab kita ada pejabat tanah, dia dah urutkan tanah. Bila tak ada hak milik, menjadi tanah kerajaan. Sebab tu dia ada akta kanun tanah negara kita di Malaysia lah. Jadi mana yang kita kata hak kita, dia bukan hak. Kalau dalam kotak kita taman ni, taman kita dah digezekkan, kita dah beli rumah, pagar kita tu kita punya lah. Tapi andai kata ada tanah kosong depan tu, dan kita tahu memang tanah majlis, tapi dibiarkan kosong, baik kita tanam tanaman, kita ambil hasil, tak ada masalah. Boleh, sebab kita memanfaatkan bumi tadi. Berdasarkan hadis ni lah, walaupun bukan kita punya, tapi atas dasar empat, tanah ni kosong. Okey. Jadi sebab dia digezek tu, satu kawasan tu. So dalam kawasan tu, kalau ada kosong, kita berhak buat cucuk tanam.
cuk tanam je tuan-tuan, jangan bina-binaan, cuk tanam je sebab manfaatkan tanah. Okey, tu hadis pertama. Seperti hadis dan hadis, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, baginya pada menghidupkan dia pahala. Ha, nampak ya? Eh? Dan barang yang dimakan oleh yang menututi rezeki daripadanya, maka adalah baginya sedekah. Juga hadis riwayat Imam Nasa'i dan lainnya. Ha, ni yang Nabi sebut tu, fayakulu minhu tayru. Kalaulah hak kita tanam tadi, burung pergi makan, kita dapat pahala. Hadis sahih, eh? Dia ada satu hadis lain Nabi cerita, bila tanam, ida, saya lupa matan dia, lebih kurang maksudnya, siapa yang tanam tanaman, tiba-tiba dimakan olehnya akan ulat, atau burung, atau belalang, atau apa, maka baginya pahala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita janganlah sengah-sengah orang dia biarkan binatang makan sebab dia ingat hadis ni. Tengah orang ambil senapang tembak sebab mungkin tak ingat hadis ni. Itu je aku, beza dia. Kan, duk halau, buah mocun, buah semua tu kan. Ha, cuma kadang-kadang kita tension lah kan, bila tanam lelok, monyet makan, kadang-kadang geram juga. Ha, itu biasalah kita pemilik tanah. Tapi dalam konteks hadis ni, tanah awam, tanah yang kita pimugak, yang bukan hak milik siapa-siapa, andai kata kita tanam tanaman, tiba-tiba binatang makan, kita dapat pahala. Kita tanam, hidupkan bumi yang mati, kita dapat pahala. Dan binatang yang makan hasil tanaman tu, kita juga dapat pahala. So, dua pahala lah dapat. Itu sebab saya kata, bila mengaji tajuk ni, lepas ni pakat bumi, tanah, hak rumah kita tak ada kosong apa ni. Cuma rugi kita hari ni, kita tanya tanam pokok bunga. Siapa nak makan? Binatang pun tak tengin. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan lupa, bila ada bunga, biasanya yang akan isap ialah lebah madu, nektar. Dapat pahala juga. Ha, jadi tadi saja buat suspense je lah. Ha, sebab tadi kata, ayah apa ustaz ni terlalu fanatik sangat kan. Sampai tak ada pokok bunga tak ada langsung. Tak, semua ada manfaat. Bunga-bunga yang akan isap kelulut, madu kelulut, lebah kelulut dan juga lebah biasa atau kumbang. Maknanya dia tetap ambil hasil. Okey. Nah, sebab kita kena tengok dalam keadaan hadis kedua, innallaha yuhibbul innallaha jamilun yuhibbul jamalah. Allah itu cantik dan dia suka kepada kecantikan. Jadi maknanya kita tanam hiasan ni pun cantik mata memandang, sejuk mata memandang, ia juga adalah pahala. Ha, cuma kita seimbangkanlah, jangan semua pokok bunga. Tanamlah pokok buah-buah sikit, biar boleh nampak keadilan tu. Ni bunga semua, kita bukan nursery rumah kita. Adalah pegagar sikit, kunyit sikit, benda-benda yang jadikan makanan. Pokok buah mungkin payah nak tanam sebab lokasi kita tu tanah tak boleh, tak luas. Kan bila dia besar macam pelam-pelam saya tu, dia dah makan ruang, terpaksa potong. Okay. Tapi maknanya berbudi pada tanah. Okey. Ni sebab kadang-kadang saya bukan apa, kadang-kadang orang sanggup buat binaan, letak simen, hampak bagi luah, sedangkan benda tu boleh manfaat untuk tanaman. Okey, melainkan kalau keperluanlah. Ni sebab hadis Nabi tuan-tuan. Tu saya katakan hari ni kita belajar dua hadis yang berkaitan dengan menghidupkan tanah yang mati, yang tak ada orang. Tanah kosong. Rugilah. Sebab tu Cina-Cina enggak. Dia tak ngaji hari ni tuan-tuan. Tapi pantang jumpa tanah kosong dia tanam Cina. Kan? Dia tanam sayur, dia tanam tu jalan tujuh pun tak saya tengok. Depan tu kosong dia tanam macam-macam. Jagung semua. Tu hak tak ngaji hari tu. Kita hak ngaji hadis hari ni, tak tahu bila nak buat ni saja mengaji hari ni kan. Hak nak buat bila tak tahu lagi ni. Semangat nak buat tu saya tak tahu bila tuan-tuan nak buat. Cuma hari ni mengajilah hadis ni kan. Jadi kalau rasa petang nak start menyangkui ataupun start pergi kedai hardware beli sangkui dulu pun boleh lah. Start dulu niat tu. Kok-kok ada tanah kosong kan. Pak Ding kalau ada tanah kosong sikit-sikit tu boleh. Depan-depan rumah dia tu. Okey. Baik. Riwayat akan dia oleh Nasa'i dan lainnya dan mustahihkan dia Ibn Hibban, dan dikehendaki dengan yang menuntut rezeki itu iaitu manusia dan binatang dan burung, dan menghidupkan bumi itu sunnah bagi kerana yang tersebut. Sampai itu dulu kita berhenti nah. Jadi yang menuntut rezeki tadi dia cerita pada kita, sama ada manusia main minta dengan kita, jangan jual.
tu boleh main buruh, saya tak boleh jual pasal tanam di luar. Haa, tuan eh, pelam saya boleh jual pasal dalam dalam ni, tapi tak apalah, sedekah je. Haa, maknanya macam masjid boleh buat tu, kosong banyak tu kan, yang celah tu, kalau tanam dulu adalah tanam serai India tu, membik pun semua, tak apalah, manfaat untuk orang ramai. Kalau dapat cadangkan, hire tukang kebun yang memang mahir menanam ni, ataupun gotong royong dengan Mesepang untuk untuk tanaman yang ni lah. Kalau buah-buahan ni tak, boleh juga macam nangka kita tu kan, okey juga. Ha? Ha, boleh manfaatkan tanah tu, sebab saya nampak masjid kosong banyak. Mungkin nanti tak mengaji hadis ni, kita tak tahu lah, tapi maksudnya kita pakat-pakat manfaatkan, tak mungkin ada projek jangka panjang, kita tak tahu. Jadi sementara tu manfaatkan. Tuan-tuan pergi masjid ni tak? Siapa pernah masjid, mayang masjid UPM? Masjid UPM kat belakang tu, belakang library tu, pusat Islam tu, dia tanam macam-macam tuan-tuan, herba segala mak jenis herba dah. Dia manfaatkan tanah tu, macam-macam pokok dah. Saya selalu pergi tengok, kalau saya solat saya akan pergi tengok, sonok tengok, tengok pokok macam-macam dah. Dia manfaatkan tanah yang kosong. Hak taman-taman kan, hak yang kosong yang yang tak ada buat parking yang agak ni, dia buat pagar setiap dan dia tanam herba. Nah, itu dia manfaatkan hadis ni. Ha, jadi siapa boleh ambil manfaat? Jemaah lah. Jemaah nak ambil eh? Kan? Ha, itu yang kita kena buat insyaAllah eh. Mudah-mudahan mungkin masjid kita boleh plan, boleh plan langkah-langkah yang boleh untuk untuk memajukan tanah. Ha? Baik. Sekarang itu dulu untuk 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 pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku lah wa astaghfirullahaladzim wa yu'alakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil quranil azim. Waja'allahu lana imama wa nura wa huna wa rahma. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana alil wa atrafan nahar. Waja'allahu lana hujatan ya rabbal alamin. Wassalallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.